langsung tutup aja deh, langsung tutup ya, habis-habis aja. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jejak Beksi. Alhamdulillah hari ini Anda bisa silaturahmi ke madrasah apa? Pondok Pesantren Muntahar Ilmi. Pondok Pesantren Muntahar Ilmi, salah satu kolat di mana Bang Agus dan Bang Jenal, putra dari Haji Sahro, mengajar di sini. Jadi hari ini bertemu dengan narasumber yang sahih lah istilahnya gitu ya. Kita ingin berbicara masalah hikayat Beksi Haji Muhammad Sahro. Okay. Begini Bang Agus, jadi aneh sebelumnya pernah dengar juga dari Bang Jamal Pacet ya. Dia pernah ikut lomba dan dia sempat kasih piagam tuh, katanya rekomendasinya dari Putrajaya. Benar. Luar biasa gitu kan. Nah kalau misalnya bicara Beksi Putrajaya, itu didirikannya oleh Bang Agus atau oleh ayah Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beksi Putrajaya ini memang asal muasalnya ya dari orang tua saya ya, Bapak Haji Sahro. Ya. Beliau lah yang mendirikan perguruan ini, perguruan Beksi ini. Ya awal mulanya memang dari abang saya, Bang Jenal. Ya yang dulu belum ya latihan kemana-mana kasak kusuk gitu ya. Ternyata orang tuanya ya sendiri. Dia nggak tahu kalau orang tuanya itu guru Beksi ternyata. Ya kan, dia nggak tahu silsilah orang tuanya, ternyata silsilahnya orang tuanya itu ada hubungan dengan Kong Haji Gojali, dengan Kong Haji Hasbullah, masih saudara. Nggak tahu Penginal itu latihan masih kecil ya kan. Ya nah, ya katanya lu apa latihan sono, bapak lu juga bisa guru silat gitu. Akhirnya semenjak itu Bang Jenal diajarin sama orang tua. Maaf saya cut sebentar. Jadi itu kira-kira didirikan pada tahun berapa tuh, Bang? Tahun masih tahun 80-an Bang Jenal ya. Tahun 80-an ya. Iya, tahun 80. Zaman di Petukang tuh Lurah Irwan Sapi. Iya, Irwan Sapi ya. Iya, karena pada saat anak-anak. Pada saat 85 kalau nggak salah kan mereka mendirikan PPS Beksi itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Benar, PPS Beksi. Diresmikan waktu itu di Kostrad. Iya. Masih bagus. Oh iya benar. Dan Putrajaya itu udah dilantik. Udah dilantik. Ya. Kecamatan pada saat itu 85 itu udah resmi masuk IPSI, gitu. Yang tahun 85 itu dengan Kostrad itu bersamaan dengan Beksi-Beksi yang ada di sekitar Petukangan dan Pesanggerahan. Bersama dengan Beksi Kong Haji Hasbullah. Para pemirsa Jejak Beksi sekalian, ada yang menarik. Ini akan menjadi cerita yang menarik, menjadi kisi-kisi silat Beksi yang luar biasa di Petukangan. Seperti yang Bang Agus bilang tadi, bahwa Bang Jenal ini nggak tahu kalau bapaknya tuh jawara, sehingga belajar silat Beksi di... Apa siapa Bang? Ingin belajar keluar. Belum sempat ya? Cuma begitu ngomong sama orang tua, dikasih tahu sama ibu bahwa... Ya, atau ibu atau siapa yang kasih tahu? Ya ibu. Ya. Orang-orang dari Joglo pada datang ke rumah. Itu umur berapa, Pak? Pada saat itu saya SD, kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Ya. Enggak, maksudnya kok belum paham kalau bapaknya jawara kan itu kata. Ya. Nah, terus kalau kita melihat potongannya, kayaknya emang ini juga ini. Kayak Kiai Sepuh juga ini. Alhamdulillah. Iya. Jadi kan Anda dengar ya, dari cerita teman-teman, bahwa
Babe Haji Sahro, selain seorang jawara, beliau juga seorang ulama kan itu kan ya. Nah itu bisa diceritakan nggak sedikit ke barakan lagi nih. Mungkin ente nih yang menitis keulamaan ini. Yeah. Ini kejawarannya gitu kan. Begini lah, ditahu, paham. Turunan juga kalau nggak diturunin kan nggak jadi keturunan. Iya. Iya kan. Ya turunan, kalau nggak diturunin nggak jadi keturunan. Maksudnya nurunin ilmu. Iya, kan, nurunin ilmu. Bapak Haji Sahro itu beliau ya pernah menceritakan bahwa beliau itu dulu pernah mondok pesantren di Menes. Di Menes? Iya, itu waktu itu yang memberi semangat adalah Kong Haji Jumar. Ya, ke sana encangnya. Iya, encangnya dia. Kong Jumar tuh. Terus ya, dulu kan sering merantau, pernah ke Sangir, Talaud ya, Sangir sana. Sangir Malaysia atau? Iya, Sangir bukan Malaysia, Sangir ya. Sangir. Saya dengar Sangir. Daerah Kelombok sana. Kelombok ya. Dan memang ada kisah-kisah yang kalau kita pikir itu enggak masuk di akal. Beliau menceritakan dapat amalan dari gurunya itu berendam di kali, ya, terus timbul ditimpa pakai batu. Itu rasanya seperti ditimpa pakai bantal kata beliau. Padahal ditimpa pakai batu. Itu, batu besar. Itu gurunya siapa kalau boleh tahu? Ya. Atau di daerah mana? Di Sangir, daerah Sangir. Daerah Sangir, Talaud. Ya sampai situ dulu. Lanjut. Nah, jadi gini, banyak orang mengenal. Itu kan bahwa beliau jawara beksi kan gitu. Beliau belajar beksi sebenarnya sama siapa? Ya, Kong Haji Gojali. Berarti kalau angkatan iya angkatan keempat ini kan yang kita tahu kan Kong Yas, Kong Simin berarti Kong Nur. Satu di bawah generasinya ya? Iya, benar. Maksudnya enggak pantaran gitu. Iya, di bawah pantaran generasi gitu kan. Dan kalau orang-orang dulu itu belajarnya walaupun nggak banyak, tapi jadi. Iya. Yeah. Jadi pengembangan beksi itu banyaknya itu dari Kong Haji Aspulo. Jadi yang oleh gurunya Kong Haji Gojali nggak diturunkan, Kong Aspulo itu menciptakan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara masa perguruan, ya tetap Kong Aspulo Putra Kong Gojali. Jadi kalau diumpamakan apa Kong Aspulo itu insinyurnya lah, ya, menciptakan jurus. Ada jurus-jurus yang beliau ciptakan gitu. Jadi kalau beliau misalnya ada kisah dari anaknya Farida ya, itu adanya jurus beksi satu itu waktu berhadapan sama silat dari Sumatera, gitu. Baru timbulnya silek, jurus silek harimau. Ya. Itu sekilas itu. Jadi kalau orang menciptakan jurus beksi satu, ya, ada sejarahnya. Jadi berhadapan dulu baru timbul jurus baru. Sebenarnya sih dasar-dasarnya dari jurus pertama, ya kan. Kedua, ketiga dasarnya kan, 1, 2, 3 gitu. Dulu pernah kan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu pada kumpul di rumah Kong Hasbulo. Waktu itu saya masih remaja ya, Kong Nur dan semua itu karena banyak yang menginginkan beksi ini seragam. Terus sudah suatu kesepakatan orang tua kita, Kong Haji Hasbulo, terus juga Kong Nur pada saat itu, ini saya bicara Allah menjadi saksi ya. Iya, ya, sejarah. Jadi beksi itu dasarnya itu tiga. Iya, ini udah kesepakatan dari orang tua kita. Iya, sesepuh kita. Dari engkong sesepuh kita bahwa kesepakatannya bahwa beksi itu dasarnya tiga. Beksi gedik tancap. Jadi ke atas itu tafsir dari tiga itu. Gitu. Jadi ke atasnya itu kalau ada perbedaan itu enggak jadi masalah. Mungkin mungkin ya, Bang ya. Jadi aneh sudah beberapa bicara ya sama dari perguruan beksi lain. Jadi kalau bicara beksi, gedik, tancep sama bang, 1, 2, 3 Tetapi begitu kesono, beda tuh bang. Ada yang diurutan ke 6, yang disini urutan ke 5 kan itu kan. Jadi memang ada persamaan dan ada yang dilebihkan, ada yang kurang. Enggak, maksudnya jadi memang sebenarnya sudah disepakati 3 gitu ya. Ya, tiga. Nah ini informasi yang menarik yang belum tentu juga kita dapat di literasi-literasi soal beksi. Alhamdulillah Bang Jainal bisa menginformasikan bahwa menjadi hal yang lumrah kalau misalnya sekarang kita sudah sepakat termasuk hampir sama yang namanya jurus tuh beksi, gedik, tancep. Nah kalau kesana memang ada perbedaan-perbedaan, mudah-mudahan di generasi berikutnya ada kesepakatan lanjutan bang. Iya. Sehingga selanjutnya gitu kan bukan cuma beksi, gedik, tancep gitu ya. Dan itu banyaknya itu menambah khasana perbendaharaan juga. Benar. Tafsir dari tafsir tiga jurus. Ya kan Al-Qur'an aja tafsirnya banyak ya. Kong Nur yang ngomong gitu ya. Kong Nur pernah bicara seperti itu, ya kan. Iya.
Kita kembali ke Babe Haji Saroh ya, karena ini juga sebuah catatan sejarah yang buat generasi kita nanti tahu. Jadi kalau bicara toko Beksi, itu kan sekarang yang lebih, ini kan engkong-engkong kita tuh ya, yang kuatnya padahal generasi terusnya juga bukan main luar biasanya ya. Katakanlah contoh kalau ke Sangir beliau belajar ilmu, kan tidak betul, mungkin juga beliau mengamalkan ilmu Beksi di sana. Cuma bisa aja dia nggak cerita sama kita kan gitu kan. Karena bicara di Lampung, bicara di Palembang, ternyata ada juga Beksi. Ada. Ya, kita kan nggak tahu yang nyebar siapa ya, mungkin babe-babe kita gitu kan. Mungkin bisa cerita lah, sedikit lebih jauh tentang Babe Haji Saroh dalam melanjuti perjuangan kongkongnya untuk melestarikan dan mengembangkan Beksi. Ya salah satunya kan beliau mendirikan Putrajaya kan. Ya. Jadi pada masa itu dibutuhkan di Irwan Sabi itu Pak Lurah Putukan. Ya, itu beliau memang sponsor ya. Sponsor berawal Yusuf Effendi itu segala ya. Ya untuk masuk bergabung kepada IPSI gitu ya. Bergabung. Kong Hasbullah juga pada saat itu kan di Putrajaya sebagai sesepuh. Awalnya bisa masuk ke IPSI sampai Baba itu bisa hadir ke undangan Pak Edi Nalapraya gitu kan, itu berawal dari ketua perguruan Purbakala ya, Kanawawi itu yang di Jalan Sarani. Awalnya dia datang ke rumah, ayo kita bergabung ke IPSI. Terus bergabung ke IPSI, kita ikut kegiatan-kegiatan sampai mengiring adanya api pon gitu kan, terus juga ikut kejuaraan. Waktu itu Ana ikut kejuaraan karena kita ikut IPSI, kita program IPSI, ikut kejuaraan tingkat daerah seleksi waktu itu untuk Pekan Olahraga Nasional. Jadi atlet Ana pernah, pernah jadi atlet. Cuman kita karena untuk kesitunya tuh Beksi ini silatnya bukan silat pertandingan, jadi silat di sini silat pertarung. Kita mengalami kesulitan, jadi harus ada latihan khusus untuk silat pertandingan. Jadi ada silat bela diri, ya, ada silat budaya, ada silat pertandingan. Iya prestasi lah. Iya prestasi. Nah kita di silat prestasi itu kurang binaan, sehingga karena juga kesibukan waktu itu sekolah, kan kalau atlet itu kan memang benar-benar dia prestasi kan ya, itu harus ada binaannya, kita perlengkapannya juga fasilitas mesti ada. Kita pada saat itu memang lebih mengkhususkan silat bela diri, sehingga Beksi kalau untuk silat pertandingan itu harus berarti berlatih tendangan gitu. Dan dulu pernah dibantu dengan Mustika Puitang, Pak Ardan ya. Pak Ardan itu pernah melatih saya silat pertandingan, dan saya pernah berhadapan dengan perguruan silat dari Pager Banten. Anda pernah berhadapan karena dia memang udah ahli, setiap latihan itu memang dia ahli silat pertandingan itu. Jadi ya kita harus mengakui keunggulan lawan itu, karena memang dia memang udah setiap harinya latihan untuk silat prestasi itu, sedangkan kita latihannya silat bela diri gitu. Terus ada keputusan dari Kong Hasbullah bahwa Beksi ini nggak boleh kalah, kata Kong Hasbullah. Kalau gua udah kalah, Beksi kalah, tapi kalau yang lain masih kalah, Beksi belum kalah. Jadi kita dilarang untuk bertarung di prestasi itu. Jadi Kong Hasbullah bahasanya enggak menginginkan Beksi ini kalah. Enggak menginginkan Beksi ini sama dengan silat-silat lain ikut pertandingan. Karena silatnya bukan untuk main-main gitu. Tapi kalau pertandingan IPSI itu kan terlalu banyak peraturan ya. Iya, benar. Beksi itu tangkap pukul, udah nangkep pukul, kalau bisa patahin kagak boleh di IPSI kan gitu. Ya, kan. Kalau untuk pertarungan bebas kayaknya boleh. Ya, karena kalau pertarungan bebas itu kan terbukti dengan Babe Napis, ya kan, Tong Tiri, ya kan, jadi ada tiga orang itu kan memang anak murid Babe Kokas ya, dan menang semua emang. Pernah terjadi gitu ya? Bukan pernah terjadi, di Bandung ya. Iya di Bandung. Jadi ininya di Banten pada saat awal-awalnya tuh pertandingan. Ya, benar. Nah, karena udah dapat kisah itu udah ada di Jayback sih. Oh, iya. Saksian sang petarung gitu kan. Ya, saksian sang petarung. Itu lawannya tuh lawan silat apa waktu itu? Kungfu ya? Bukan. Jadi ini kita jangan disebut. Kita saling menghormat itu. Iya, pada saat Babe Napis terus itu juga kita enggak kasih. Oh iya. Iya, itu tapi pada saat itu memang Tong Tiri ya, Bang Tong Tiri ya. Itu seharusnya dia menang dapat emas.
cuma karena emang refleksnya anu ini orang ini robek nih gitu. Jadi jidis gitu kan ya. Itu reaksi begitu ya, refleks yang maksudnya. Tapi bang, berdasarkan tadi apa yang abang ceritakan, bahwa sebenarnya kan persoalannya jelas ya, kenapa Messi tidak dipertandingkan ya. Itu karena kan kurangnya pelatihan khusus untuk ada nggak nih yang dari generasi awal nih, agar lagi generasi juga selanjutnya belum untuk memikirkan untuk situ. Kalau di Putrajaya sekarang ini memang kita belum memfokuskan itu untuk bela diri aja. Olahraga bela diri mewarisi budaya. Ya itu. Tapi mengarah ke situ memang. Mengarah ke situ. Ya, insya Allah mendatang, insya Allah kita untuk lihat prestasi, insya Allah. Ya, lihat prosesnya aja ya, jalan. Proses jalan. Mungkin Bang Agus ada yang mau tambahin? Ya. Memang Beksi katanya susah dibuat untuk pertandingan ya. Sampai-sampai ada katanya statement dari Pak Haji Edi Malapraya ya. Beksi itu nggak bisa ditarungkan, nggak bisa dipertandingkan. Tapi sekarang memang ada generasi sekarang yang memang sudah ikut seperti tarung Beksi ya. Itu ya, saya lihat abang Bek ya. Saya ya bagus lah buat kemajuan Beksi. Tapi memang diusahakan memang generasi kemari ya, itu lebih berprestasi dalam Beksi ya, dalam hal prestasi kita kalah set dengan bela diri lain gitu ya, tapi kan proses ya, proses ya. Proses penyadaran itu kan penyadaran, akhirnya membuka kita gitu ya. Bagaimana contoh, juga nanti kita bisa bersaing dengan ya, menjadi tuan rumah yang baik lah kan ya, benar. Kalau abang namanya siapa? Didit. Bang Didit udah berapa lama Bang belajar Beksi, Bang? Ya, lumayan lama, udah ada ya 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ya? Motivasi awalnya pada saat itu apa, Bang? Ya, motivasi untuk di Beksi. Iya, belajar Beksi, ya. Belajar Beksi di Pemansar. Emang benar-benar ini ya, suatu ilmu bela diri yang memang terus saya pelajari. Memang dari awal itu saya melihat dari silat itu, saya langsung memang mengarahnya langsung ke Beksi. Dari Beksi ini saya lihat memang ada hal yang dari saya sendiri dong, unikan. Dan memang ini suatu hal yang memang harus dipelajari. Maka saya sampai saat ini terus berlatih. Saya mengikuti Beksi dan ikut juga untuk membesarkan Beksi, karena Beksi ini termasuk dari Haji Sahro, saya juga masuk dari kelak Kodam Prajagong Haji Sahro. Saya membawa dari murid-murid ini untuk bisa terus menjaga, terus juga melestarikan, termasuk dari Beksi. Dan juga kita punya guru untuk membesarkan juga Beksi di Prajagong Haji Sahro. Ini terakhir, Mbak. Ini pertanyaan konyol ya? Boleh dijawab, boleh enggak kan? 4 tahun belajar Beksi, pernah enggak kan dipakai gitu? Kepentok gitu maksudnya di jalanan. Ya, pernah enggak? Iya, bertarung lah di jalanan misalnya. Ya namanya di jalanan kan ada aja ya sebelum motor gitu. Ya memang untuk emosi memang itu spontan. Spontan. Iya, kecolek dikit ya kita udah lain. Refleks misalnya gitu. Lepas begitu aja tapi pernah kan gitu kita jaga gitu. Pernah. Daerah joglo. Ya. Je udah ngajakin saya sih udah siap ya kan, udah siap. Pas sudah siap, terserah rumah pukul yang mana, saya bilang itu. Saya tantangin begitu, malah dia akhirnya nggak jadi. Akhirnya udah, dia jalan terus gitu. Tadi awalnya nantangin saya. Ya udah, saya udah siap. Jadi memang dalam hal ini, kita bela diri untuk memperbanyak saudara, bukan musuh. Iya. Ya. Jadi kalau kita ini mempelajari ilmu bela diri, namanya ilmu bela diri, iya kan? Berarti untuk menangkal kejahatan, membentengi diri, pertahanan, gitu kan? Silat itu saling menguatkan, bukan mematahkan, saling mempersatukan, saling menguntungkan, persaudaraan. Oke, para pemirsa Jejak Beksi sekalian, demikianlah bincang-bincang saya tentang hikayat Beksi Kong Haji Muhammad Sahro dengan Bang Agus dan Bang Jenal, Bang Didit yang juga merupakan murid dari Kong Haji Sahro.
Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang Beksi Haji Muhammad Sahro, silakan di kolom komentar. Dan buat sahabat yang sempat berkomentar agar saya bisa mengundang Bang Haji Jainal tampil di Jak Beksi, alhamdulillah udah saya bayar. Ini udah ketemu. Sekarang tinggal Ane pengen buktiin juga. Katanya kan jurusnya cakep. Nanti kita lihat jurusnya. Yuk, salam jejak Beksi. Salam jejak Beksi.